Hai semuanya, kembali lagi di YouTube video aku. Jadi hari ini aku bakal nge-review dua produk dari Song By Me, yaitu AHBHA PHA 30 Hari Miracle Toner ini, dan satu lagi itu yang ini. Nah, pertama-tama aku mau nge-review yang ini dulu. Jadi ini itu gunanya sebagai toner. Jadi setelah kalian cuci muka, kalian bisa pakai toner ini untuk menetralkan pH yang ada di wajah kita, karena ini pH-nya rendah. Jadi bagus banget dijadikan toner setelah membersihkan wajah. Nah, ini tuh klaimnya bisa untuk pori-pori, mencerahkan sama melembabkan. Ini aku udah pakai selama seminggu dan aku emang ngerasain kalau kulit aku tuh lebam banget. Ini teksturnya seperti air biasa, ini cair banget. Baunya tuh bau tea tree gitu. Baunya tuh bener-bener menyegarkan banget, dan pas dipakein ke wajah jadinya lebih segar aja. Apalagi kalau kalian masukin dalam kulkas. Aku suka banget sih sama produk ini, karena dia tuh bisa mengurangi beruntusan-beruntusan yang ada di jidat aku, dan bisa menyamarkan bekas jerawat yang aku punya. Nah, sekarang ini aku lagi jerawatan di sini juga, dan aku lagi mau pakai ini selama sampai mungkin isinya habis. Jadi di sini juga ada kandungan yang mencerahkan wajah, yaitu niacinamide. Ini ada 2%. Jadi gunanya ini tuh sebagai exfoliating toner, tapi aku nggak ngerasa kalau wajah aku kayak dibersihin banget gitu. Jadi aku udah pakai ini selama seminggu, dua produk ini, dan aku baru jerawatan sekarang. Jadi aku pakai ini ke jerawat aku yang besar gitu. Nah, kemarin tuh di sini aku udah jadi bekas jerawatnya gitu. Soalnya aku pakai ini tiap malam, dan esokan harinya jerawat aku tuh jadi kayak kempes gitu loh. Kayak apa sih, langsung kering, dan pas aku cuci muka itu kayak kerasa udah gak ada lagi jerawatnya. Tapi emang gak bisa untuk menyamarkan bekas jerawat. Mungkin karena aku baru cobanya seminggu, jadi aku belum terlalu lihat hasilnya gimana. Tapi aku bener-bener suka banget sama dua produk ini. Liatin step-stepnya gimana aku pakai toner ini. Roll, aku suka banget sama toner ini, dan spot all kill cream, karena emang bener-bener sebagus itu. Kalian harus cobain juga. Dan awalnya tuh sebenarnya aku nggak pengen coba dua produk ini, tapi sekarang aku jatuh cinta banget sama ini. Aku pakai toner ini 2 kali sehari, pagi dan malam, dan aku pakai ini setiap malam. Dan aku juga udah baca review-review orang lain, dan mereka banyak yang cocok, ada juga yang gak cocok. Itu tergantung kulit wajah masing-masing. Jadi segitu aja video review dari aku.
semoga kalian suka dengan review ini.